selamat pagi guys. Kali ini kita akan latihan menembak lagi bersama rekan kita di lokasi lapangan tembak tentunya. Oke. Okay. Akan kita sharing-sharing apa saja yang kita aktivitas apa saja yang kita lakukan di sana. Pantengin. Nah, ini perjalanan kita menuju ke lokasi lapangan tembak. Oke. Okay. Sudah ada di kawasan Senayan. Kita lagi sedang meluncur on the way. Rekan-rekan kita sudah pada meluncur juga. Ini jarak berapa meter nih bro? Ini range-nya mungkin sekitar 7 ya kalau saya lihat ya. Dari sini ke sana 7 ya, ya bro? Sekitar 7-8, antara 7 lah. Antara 7. Mau udah mainan sehari-hari bro. Buat ini ngetes normal nggak dia keluarnya? Nggak balik ya. Tuh, baru satu keluar. Nembak sih normal, cuman pelurunya mungkin yang agak macet ya bro, pelurunya yang jelek. Oh, rubber bukan bro? Iya rubber, cuman kayaknya yang jelek soalnya dia kayak udah ketembak tapi ket. Kita coba dia lagi, yang penting dia lancar nembakan dulu yang penting. Nah, oke, clear. Nih kita latihan ya kan bareng bro David dari Jakarta Barat. Doi pakai ZZ83 nih. Iya. 5 meter loh ini. Bawah, kurang naik. Lima atas. Clear. Oh nyangkut atau iyo di 83 ya, 5 meter akurasi masih belum. Nah kita lihat udah pit latihan nih. Tunggu bro. Terus sih bro. Terus sih bro. Wajib latihan. Oh, yang sebelah sono itu senapan angin ya bro ya? Iya. Si gendut datang latihan dong. Latihan nggak lundut? Ah? Ayo latihan ya, buruan. Si gendut latihan loh, si gendut. 50 peluru, 5 target plate.
Oh, kemarin dia jago loh, Bro. Gue lihat tuh di ini. Iya, 6 target. Di channel 50 peluru doang. Iya, gokil itu. Dia jago, pegangannya bagus dia. Latihan mulu sama lu, Bro. Pegangannya bagus kan? Iya, setiap lapangan tembak. Iya. Iya, kalau ada dia ya. Selalu ada dia kalau lihat. Sampai bosan ya. Kok enggak kurus-kurus nih orang. Bagus tuh. Clear. Mantap, Bro. Wah, Mas Airi nembak 50 5 target. Kita lihat kalian Mas Airi. Luar biasa, pemirsa. Luar biasa. Nah, game 4 artinya juga. Cakep. Gimana Mas Airi? Kita latihan nih. Sama Bro David. Bro David ternyata hobi reaksi, hobi berburu, hobi nembak, hobi semua. Siap. Di Jakarta Barat, kita tetanggaan sama dia. Jakarta Barat. Jakarta Barat ya, Bro. Gimana, Bro? Seru enggak hari ini latihannya? Mantap, mantap. Mantap. Mantap dampingin sama Peter Scott. Latihan bareng yang pasti. Terus dilatih sama Peter Scott. Enggak berani ngelatih saya. Aduh. Latihan bareng. Dilatih sama Mas Airi, ya kan? Latih sama Mas Airi. Apa yang dapat, Bro, dari pengalaman nembak, Bro? Buat teman-teman, Bro. Capeknya dapat. Capeknya dapat. Capeknya dapat. Serunya dapat. Serunya dapat. Ini pasti nagih di akhir nih. Oh, ngeri ya. Ya. Nagih di akhir yang paling ngerinya ini. Rata-rata yang latihan bareng memang pasti ngomong gitu juga. Bakal nagih. Nagih. Kalau bahasa itu ini kayak racun ini. Racun, betul-betul racun. Bikin nagih. Iya, betul-betul. Bikin pingin dan dingin. Betul-betul. Jadi, cara doi ini memang sudah sering latihan, cuman baru kali ini bisa ada kesempatan latihan bareng sama kita. Iya. Pas sama lagi diundang sama Peter Scott. Bareng dong, latihan. Siap, siap. Sip, sip. Oke, kita lanjut lagi, Bro. Siap. Ayo. 5 target. 5 peluru? 5 target plate, Bro. Cobain ya. Cobain ya. Clear. Terburu-buru. Masa terburu-buru. Pemain speed gue sih sebenarnya. Bisa nggak ya? Coba ya, Bro. Ya. Cobain yuk. Cobain speed. Ayo. Lagi mau coba lagi apa, Bro? Mau coba main agak cepat dikit speed. Oke. Okay. 50 ya? Yang nyawa kokang dulu ya, Bro. Oke. Okay. Lu bantu Ababa up ya. Ya. Siap. Siap. Up. Clear. Emang dapatnya 3 ya kalau speed ya. Enggak apa ya, tapi rasanya kan iya, seru. Seru ya? Seru. Nih si gendut nih. Kita apa? Kita mau coba. Tapi gue lupa. Satu lagi. Oh, ini ear plug. Iya. Ear plug. Udah. Iya. Nanti takutnya kaget. Ini kenapa mukanya dekat sekali? Jangan di zoom gitu. Ini ya. Kalau enggak di zoom enggak kelihatan targetnya, Bro. Loh, oh. Kan. Oke. Okay. Ya gua zoom dulu deh. Udah ya? Ya. Lagi apa-apa? Oke, okay, ready? Up. Bagus. Bagus nih, luar biasa. Clear. Jangan dipuji, Bro. Las. Cakep.
Clear. Clear. Wih, jadi sekarang Randy, bro Randy pengen ya, bro. Dia mau nembak apa nih, Gun? Up, rambutnya gimana? Up, aku belakangnya ada ini, maaf. Ini kangen, bisa cabut, coba. Mau latihan dulu ya? Latihan dulu ya? Iya. Wih. Oke, bro, ready bro. Oke, nah, udah. Cuma kanan nih, maki dia bro. Habis ngabis lanjutin. Lanjut. Terus. Lanjut lagi. Habisin dulu deh, enggak apa-apa. Clear. Make off. Unlock. Holster on. Ya, udah. Clear. Kenapa lu? Buru-buru lu? Enggak, kok. Itu udah keket. Enggak kena. Apa, latihan-latihan. Latihan-latihan. Beda. Tapi lebih ada challenge-nya ya. Ada mantangnya ya. Itu enak. Kalau semakin gini doang, itu memang untuk di awal aja. Ndut nyobain Walter PP ya, Ndut? Nyobain Walter PP? Ini mah lebih dari 5 meter ya? Gak apa-apa lah ya? Gak apa lah ya? Boleh. Coba pengenaan presisi ya, artinya ya? Iya. Berapa peluru kah? 3 doang kok. Oke. Okay. Waduh, satu atas bro. Satu atas dia. Baik ya? Iya. Kurang masuk tuh magazin itu. Udah kalau poinnya. Ket ya? Ket satu. Oke, 4 kanan. Ket. Klik lagi. Belum keluar pelurunya. Itu banyak kan dari peluru apa dari bisa peluru. Oke, clear bro, clear. Yo, ini Randy nyobain pakai hunter. Oke, clear, mantap, lancar hunternya, lancar bro. Santai aja. Tarik nafas. Clear. Buru-buru. 4 target down. Unloaded. Oke. Okay. Oke, okay, bro, latihan kita udah selesai hari ini. Udah selesai hari ini. Hari ini dapat banyak pelajaran, berapa banyak ini. Masih ada yang latihan tuh. Apa? Nih. Halo. David. YouTuber juga. Nanti kalian subscribe. Dia punya mana orangnya hilang? Oh, itu dia. Dia punya channel ya. Pokoknya tetap ikutin kita terus. Kita udah kelar latihan hari ini ya. Jangan lupa subscribe, komen, share ya.
sehat-sehat terus buat kalian semua, sukses. Sip. Mantap. Kita sekarang pamit, kita mau cabut. Oke.